Wilayah Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kembali dilakukan penyemprotan disinfektan oleh Satbrimopolda Jawa Barat bekerjasama dengan unsur perwakilan dari Ormas se-Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Camat Jatinangor, Heri Dewantara, melalui Sekcam Jatinangor, Yuli Hendaka, mengatakan pihaknya atas nama kecamatan mengucapkan banyak terima kasih. Pertama, bagi Satuan Brimopolda Jawa Barat yang telah mendukung pergerakan penyemprotan disinfektan di kawasan Jatinangor. Dijelaskannya kegiatan penyemprotan disinfektan ini adalah salah satu pemutus penyebaran virus COVID-19, di mana kegiatan ini terus menusuk sejumlah wilayah di kawasan Jatinangor dengan harapan dapat menekan angka yang terkonfirmasi COVID-19. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Satuan Brimob yang telah mendukung dan bersama-sama dengan relawan yang ada di Jatinangor ini telah mendukung untuk pencegahan penyebaran COVID. Salah satu pencegahan yang kita lakukan yaitu dengan melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa wilayah termasuk fasilitas-fasilitas umum. Perlu kami sampaikan bahwa dengan perkembangan di awal bulan Juli ini ada kenaikan yang sangat signifikan yang terpapar COVID cukup lumayan di Kecamatan Jatinangor ini, sehingga salah satu upaya yang kita lakukan pemerintah bersama rekan-rekan dan juga didukung dengan Satuan Brimob, kita melakukan penyemprotan. Mudah-mudahan dengan kegiatan penyemprotan di Sumatera ini dapat mengurangi penyebaran COVID yang ada di Jatinangor. Ada nggak ya penurunan yang signifikan Pak untuk beberapa hari ini? Alhamdulillah selama rekan-rekan ini melakukan kegiatan penyemprotan ada penurunan, di mana sampai minggu kemarin kita evaluasi, walaupun mungkin sedikit agak simpang siur data, cuma dari kita sekarang ini tinggal hampir ada penurunan 40% dari awal ya. Apa yang mau disampaikan nih Pak bagi warga Jatinangor? Kami berharap Jatinangor, walaupun sudah ada perpanjangan yang disampaikan oleh Pak Presiden dan Pak Bupati bahwa untuk PPKM darurat ini sampai tanggal 25. Nah ini harapan kami, aktivitas, mobilitas penduduk dan juga mobilitas ekonomi yang ada sementara untuk bisa kita menghentikan dulu. Artinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetap untuk perekonomian, pedagang dan juga ini sektor ekonomi untuk sampai pukul 8 malam. Kemudian yang untuk aktivitas masyarakat dengan mobilitas kendaraan juga untuk dikurangi. Mudah-mudahan dengan aktivitas penurunan aktivitas mobilitas penduduk ini akan mengurangi penyebaran COVID yang lebih nangor. Alhamdulillah saat ini sudah sangat-sangat baik. Artinya sudah ada penurunan angka yang terkonfirmasi. Tinggal kita terus sosialisasi dan masyarakat juga harus mau menjaga. Jangan sampai kalau tidak perlu penting, jangan aktivitas di luar rumah. Saya kira sementara itu. Demikian Iwan Ingking melaporkan.